Jadi memang tuntutan dosen itu memang harus meneliti Permenristekdikti itu bahwa Ini. menuntut dosen itu harus meneliti. Dan alhamdulillah capaian-capaian peneliti Indonesia itu sudah sampai ya itu tadi di Direkam atas nggak? Thailand gitu. Jadi dengan kegiatan ini sangat bagus sekali mendorong semua dosen kemudian juga calon-calon dokter untuk terus meneliti. Udah direkam. Profesor Lanjut Radekan lagi. Prigudi, DPD Jawa Barat di Bandung. Nah, ini sangat membantu sekali khususnya peserta workshop ini di dalam membuat suatu proposal disertasi menuju ke disertasi yang mereka tuh akhirnya mendapatkan novelty-nya di dalam riset gap ini. Kurangnya padu karya ilmiah penelitian di Indonesia ini disebabkan ketidaknyamanan peneliti yang disibukkan dengan mengurus administrasi anggaran, kecilnya anggaran dan rendahnya pendapatan peneliti.